Lembaga swadaya masyarakat khususnya di Kabupaten Tanah Laut diminta untuk ikut membantu menangkal paham radikalisme di masyarakat. Kapolres Tanah Laut AKBP Sentot Adi Darmawan mengimbau peran aktif semua pihak dalam mewaspadai penyebaran paham radikalisme yang mulai marak terutama di media sosial. Sejumlah LSM di Tanah Laut dari Garda Pemuda, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Aliansi Indonesia Tanah Laut, diminta untuk ikut membantu kepolisian dalam menangkal penyebaran paham radikalisme di wilayah hukum Tanah Laut. Audiensi bersama sejumlah LSM dengan jajaran Polres Tanah Laut ini digelar di Gedung Parama Satwika Komplek Mapolres Tanah Laut akhir pekan tadi. Kepada para pengurus LSM, Kapolres Tanah Laut AKBP Sentot Adi Darmawan berharap peran aktif mereka agar dapat membantu menangkal paham-paham negatif yang saat ini mulai terasa, terutama di media sosial. Menurut Kapolres, LSM dinilai lebih luwes dalam mendapatkan informasi di masyarakat hingga ke pelosok pedesaan. Dengan berkembangnya sekarang makin ramainya paham radikalisme, kami mengimbau kepada rekan-rekan kawan-kawan LSM ini bisa lebih peka lagi terhadap situasi di Tanah Laut. Apalagi rekan-rekan LSM ini punya jaringan sampai ke desa-desa dan mereka lebih luas untuk mencari informasi kaitan sesuatu yang memang menjadi perhatian kita bersama. Sebelum audiensi, jajaran Polres Tanah Laut menggelar olahraga bersama yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh unsur Forkopimda, tokoh agama dan masyarakat, serta tokoh pemuda. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan.